Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video, yaitu tentang media tanam yang saya gunakan, yaitu bekas kayu-kayu yang sudah membusuk ini, sudah rapuh ya. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman. Ini warnanya juga agak hitam nih kalau udah seperti ini. Oke, teman-teman, ini adalah pohon cabai saya nih. Pohon cabai saya ini menggunakan media tanam, yaitu kayu yang sudah membusuk seperti ini. Ini alhamdulillah bagus cabainya ya. Ini udah berbuah juga nih, udah berbuah. Ini baru satu berbuah ya. Ini sangat bagus sekali. Saya menemukan media tanam ini yaitu di sekitar bekas pohon apa namanya ini, pohon pete ya. Nih, ini pohon petenya udah saya tebangin semua nih. Nah, seperti ini nih media tanamnya yang saya gunakan. Dan jangan lupa menggunakan pupuk organik. Saya menggunakan pupuk yaitu bekas cucian air beras, dan saya tidak menggunakan pupuk kimia ya. Saya hanya menggunakan dari alam aja nih. Seperti ini nih teman-teman nih. Sangat bagus sekali bagi tanaman ya. Nah, pengaplikasiannya itu cukup mudah. Kita misalkan ini, kita ini aja nih, ini nih, kita tambahkan aja ke sini nih, misalkan mau nanam cabai apa-apa gitu. Nah, seperti ini media tanamnya, ini semua menggunakan kayu bekas atau kayu yang sudah membusuk. Oke, mungkin segitu saja tentang video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.